Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ats-tsulatsa yaumul itsnain. Kita lanjutkan di malam ke-25 ini, bulan Syawal 1444 Hijriah, kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' Syarah dari Al-Qawaidul Arba', yang mana masih membahas dari bantahan syubuhat Al-Quburiyun, yang mana Al-Quburiyun mereka memberikan syubuhat di saat kami berdoa kepada kuburan para wali ataupun kuburan habaib, maka kami tidak menyembah habaib tersebut yang sudah meninggal, tetapi kami menginginkan dari yang telah meninggal tersebut, dari para wali as-salihin, kami ingin meminta syafaat saja. Maka kita bantah dari perkara yang mujmal dan mufassal. Adapun perkara yang mujmal, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih untuk beristidlal dengan mencari pembenaran dari prasangka dan praduga mereka yang salah. Dan jawaban yang mufassar telah kita jawab bahwa syafa'ah pertama terbagi menjadi dua. Syafa'ah yang musbitah, yang diterima, dan syafa'ah yang manfiyah, tidak diterima. Wa min syurut asy-syafa'ah al-musbitah yang telah kita lewati, wasyafi' muqarram bi syafa'ah, bahwa orang yang memberikan syafa'at muqarram bi syafa'atih, seperti kami sebutkan Nabi Muhammad muqarram bi syafa'atih, maka dia memberikan syafa'ah. Atau para malaikah mukarram bi syafa'ati, dan begitu pun kaum muslimin, kaum mukminin, dan anak-anak kecil dan para mati syahid, semuanya mukarram bi syart minal muwahhidin. Maka telah kami sebutkan pendalilan-pendalilan semuanya dalam permasalahan ini, bagaimana pendalilan seorang anak yang muwahhid memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, dan juga para mujahidin yang meninggal berjihad mati syahid, dan juga kaum mukminin secara umum, bagi mereka orang-orang yang muwahhid, maka mereka secara umum dan mutlak memberikan syafaat. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan bagi ikhwah, ada yang mau menyetor matan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun mafiyatun wa syafa'atun mufbidatun. Wa syafa'atun mafiyatun makana tatlubu minallah fima la yakdiru alaihi illallah. Wa dalil qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wa syafa'atul musbidatu hiya allati tatlubu min Allah wa syafi'u wa karramu bi syafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu. Wa dalil ba'da idzni, wa dalil qawluhu ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Qolama rahimahullah, wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atu manfiyah, wa syafa'atu mathbata, wa syafa'atu manfiyah, ya ladzi tatlabu min ghairillah, bima yaqdiru 'alaihi illallah, wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min ma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wa syafa'atu mathbata, ya ladzi tatlabu min Allah, wa syafi'u muqarram bi syafa'ah, wa mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da idzni. Wa dalilu qawluhu ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun nafiyah wa syafa'atun mutsbitah. Syafa'atun nafiyah illati ma kana tudzabu min ghairi Allah ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Wa dalilu qawlu taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'a fihi wa la khullatu wa la safa'a wa la kafiruna hum dhalimun. Wa syafa'atun mutsbitah illati tudzabu min Allah. والشافي ومكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ودليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافي مكرم بشفاعة والمشفوع له من رضي الله قال وله بعد الإذن وقبل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله. قال مالك رحمه الله تعالى وشفاعته شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع مكرم بشفاعته والمشكور له من رضي الله قوله وعمله من بعد إذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خلاص خلاص. والباقي لكن تحفظ. بسم الله. Qad dzakarna fi darsil madhi, telah disebutkan di pelajaran yang lalu bahwa min syurutis syafa'ah asy-syafi' muqarram bi syafa'ah. Asy-syafi' al-muwahhid alladhi radhiyallahu bi qawlihi wa fi'lihi. Wa qad dzakarna al-amthilah ka syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadalika syafa'ah minal awlad li'abaihim. Wa kadakarnal adillah wa minhum syafa'ah minas syuhada. Kama ja'a fi hadith Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yasfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baytih. Idan aladimata syahidan, yang mati dalam keadaan syahid, dia akan memberikan syafa'ah. Wa hadzal hadis qad dzakarna tahrijahu aula. Khalas. Yasfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi madzakarna. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang hasan li ghairihi. Telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, sudah. Dari dua jalan, pertama datang dari Abi Darda dan ilahnya adalah Namran ibnu Utbah Az-Zamari. Wahuwa majhul, karena dari jalan Namran ibnu Utbah an Umi Darda an Abi Darda wa Namran majhul. Walakin lahu syahid, datang jalan yang kedua dari Al-Mikdam ibni Ma'di Al-Karb dengan lafad yang hampir sama, bahwa seorang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Dan hadis ini juga mu'al, seperti disebutkan oleh Syekh kami Mukbil, bahwa hadis ini sanadnya munqati namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi dengan jalan yang lain. Dan begitu pun ba'da minas syuhada aidho al-mu'minun. Faman haula aidho al-mu'minun. Tab'an al-mu'minun makna dalik min ahli at-tauhid.
Maka orang-orang mukmin secara umum min ahli tauhid laisa mukmin fi bitaqah muslim maktub walakin ya'bud li ghairillah walakin dukun santet, dukun teluh, maka telah keluar dari keislamannya. Idan minhum al-mu'minun, dalilnya orang-orang mukmin seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Inna min ummati man yasfa'u lil fi'am minan nas wa minhum man yasfa' lil qabilah wa minhum man yasfa' lil asabah wa minhum man yasfa' li rajul hatta yadkhulul jannah. Bahwa dari umatku, kata Nabi, ada yang memberikan syafa'ah dari mukminin tentunya. Lil fi'am minan nas, dari kelompok jumlah yang besar, suku yang besar. Wa minhum man yasfa' lil qabilah, maka dari suku yang besar, dari kabilah-kabilah yang lebih kecil. Wa minhum yasfa' lil asabah, dan dari kabilah yang lebih kecil lagi. Dan bahkan di antara mereka ada yang memberikan syafa'ah meskipun kepada satu orang saja dari keluarganya. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abad Ibnu Humaid di Muntakhabnya, dari jalan semuanya Zakaria Ibnu Abi Zaidah an Atiyah Al-Aufi an Abi Sa'id Al-Khudri. Dikatakan oleh Abu Isa, hada hadithun hasan. Maka hadis ini sanadnya dhaif karena Atiyah dhaif dan dia mudallis. Maka sanadnya sanad yang dhaif. Namun telah datang mutaba'ah untuk Atiyah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir dan Abu Nu'aim fil Akhbar Asbahan dari jalan Abu Ghalib Hazur an Abi Umamah. Maka di sanad yang kedua datang dari Abu Umamah. Dan di sanadnya ada Mubarak ibnu Fadalah dan dia mudallis walam yusarrih bisima. Maka sanad yang kedua datang dari Abi Umamah dari jalan Mubarak ibnu Fadalah mudallis. Dan juga datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadatsana Ismail ibnu Ibrahim, hadatsana Khalid an Syaqiq qala jalastu ila ruhtin ana rabi'uhum samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah syafa'ah rajulun min ummati akthar min bani Tamim qulna siwak ya Rasulullah qala siwaya qultu anta samitahu qala na'am falamma qama qultu man hada qalu ibnu abi jada'an. Maka ini perawi dari sahabatnya ibnu abi jada'an. Maka sanad ini sanad yang sahih dari berbagai jalan tadi. Wa kadzalika dalil minal muslimin wal mu'minin kadzalik kama jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dukira fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri kaifa al-muslimun bainal muslimin yata'akha fillah wa yasfa li sahibihi. Dukira fil hadis Abi Sa'id Al-Khudri fil Bukhari at-Tawil fama antum bi ashadda li munashadatan fil haq qad tabayyana lakum minal mu'mini yawma idin lil jabbar wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumun ma'ana wa ya'maluna ma'ana fa yaqulu Allahu ta'ala idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu